Assalamualaikum teman-teman, kembali lagi dengan saya Novita Putri. Sebelum menonton videonya, jangan lupa like, comment, dan subscribe ya. Terima kasih. Oke teman-teman, ini aku mau masak, ini tuh udah setengah satu. Bodo amat ya, karena dia juga belum pada turun. Pakai bodo amat lagi. Nah, ini aku baru masak buat mereka, anakku dua yang besar-besar, dia juga belum pada turun. Berarti belum lapar ya teman-teman. Jadi ini aku mau masak sederhana aja, mau tadi tahu kecap, mau aku tahu kecap samaan ini sama ada daging sapi teman-teman, nanti aku bakar sebentar. Nasi ntar dimakan sama nasi. Nanti aku videoin ini. Maaf kalau mukanya nggak banyak kelihatan. Aku soalnya ke video ke apa yang aku masak aja ya. Oke, okay? Kasih. Cabenya aku gunting aja teman-teman, jangan diiris di sini, ntar pedes. Pedes ntar anak aku pada bengok-bengok. Sekarang aku tapi aku mau tumis tahunya. Ini aku mau kasih telur teman-teman. Mau aku kasih telur ceplok, ntar kita tumis bareng sama tahu. Kita gorengnya agak kering ya telurnya biar enak. Gorengnya agak kering ya teman-teman, karena kita mau makan tumis. Mau kita tumis lagi, nggak hancur. Kita tumis telur tamu yang lagi viral. Dan sambil nunggu telur, aku udah fry fryer. Daging sapinya aku itu apa namanya sih? Fry fryer. Aku tuh beli dahulu kenapa bisa ngomong fry fryer. Ya, terus nanti aku mau kasih dia sama Ina. Dah. Sama diolesin ini aja udah aneh-aneh.
di dalam ada apa ya? Semangka ada teman. Apa itu aja, nggak usah kita tahu. Daging sapi, daging sapi, telur, nah telurnya ada. Ini tahunya tuh udah aku goreng terlebih dahulu ya. Mau masukkan air dulu, ini adalah air panas biar kita kasih bumbu ya, biasa ini adalah kecap asin atau ceangyo. Terus kasih saus tiram. Saus tiram. Dan ini ada kecap andalan IBC. Habis mau pilih teman-teman. Kasih sedikit raw itu. Raw itu juga udah habis. Gula. Gula batu teman-teman. Telurnya dimasukin nanti aja ya. Kita bacem ini dulu. Kita bacem tahunya. Jangan lupa dicicipin dulu. Kurang apa, lebih apa. Bismillah.
sambil kita menunggu ini si tahu, sambil kita menunggu si tahunya matang, kita lihat ininya. Tapi sebelumnya aku mau ini. Kasih tutup. Kita tutup. Terus sambil kita mau nunggu tahu, kita mau lihat sapinya kita. Daging sapi maksudnya. Daging sapi. Daging sapi kita. Ini. Wow, masih berapa menit ini? Masih 10 menit teman-teman. Masih nih 10 menit lebih 13 detik. 10 menit masih 13 detik. Oke, kita bersih-bersih. Oh ya teman-teman, sebelum kita nunggu semua masakan kita, lebih baik kita ini. Aku tuh punya kelengkeng. Sambil nunggu masakan kita matang. Karena dagingnya malah ikut terpotong. Aku senang kalau majikanku beli sedikit-sedikit kayak gini, biar langsung habis. Daripada kalau beli satu dus, oh, nggak bisa makan. Kalau dimasukin freezer juga nggak enak rasanya, nggak fresh ya. Kalau gini kan nggak mau baci, langsung habis. Gede banget. Mana kan gede?
juga pecah. Taruh sini. Udah senyap, udah 20 menit teman-teman. Pokoknya ini tuh kesibukanku hari ini teman-teman. Terima kasih yang udah nonton. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye. Tinggal nunggu anak-anak. Bye-bye.